Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi guys dengan saya Mujibur Rahman. Dan kali ini kita akan mereaksikan sebuah video dari Alif Irfan. Iya, sudah tahu kan tentang Alif Irfan? Tahu lah, ini adalah konten kreator yang sangat spektakuler di Malaysia guys. Dan sering trending juga video-videonya. Jadi langsung saja, di sini ada Setia Itu Mahal ya. Di belakang situ, Setia Itu Mahal. Oke, ini video terbaru daripada Alif Irfan. Jadi langsung saja guys, saya penasaran banget dengan apa yang ada di dalam video ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like apabila teman-teman suka dan subscribe channel ini untuk dukung saya terus untuk membuat video. Oke, langsung saja guys, kita tonton videonya. Let's go. Oh. Oh, dibuntuti ya. Diikuti apa dibuntuti, guys? Oke, pembukaannya heboh gitu. Oke. Ush. Alright, tarung nih, tarung. Asik. Mana ada? Sekali pukul mati. Pingsan. Jatuh dia. Okay. Kau dan aku okay. Ini lagu keren banget. Cepat banget ya ngomongnya ya. Sampai saya tuh baca-baca apa namanya ini, baca subtitlenya sampai gimana gitu. Bau nih emergency loh, gak saya ada emergency ya. Oh, tak apalah, cuba sini dah. Saya nak minta nombor boleh tak? Sebab asalnya ke, kalau dia buka apa, saya boleh call. Saya boleh ajak awak ke dah. Okay. Jealous ya, jealous. Okay, nelpon guys. So
sebenarnya? Alah, to the point ya kan? Alah, berat itu, berat ya, berat ya, berat ya. I see. Malah saya bahagia dengan dia saya. Saya tak si orang yang percaya saya tinggal di saya disebabkan. Wow. Tambah guys, orang kalau udah kayak gitu tuh. Dodol teman. Oh, ternyata dites gitu kan, dites. Oke. Coba dia kayak nerima gitu. Wow. Jadi perang dunia ketiga gitu kan. Oke, kejujuran dan kesetiaan itu ibarat satu jiwa dalam satu raga. Jika kejujuran menjadi mata, maka kesetiaan menjadi hati. Good. Yaps. Oke guys, udah selesai ya. Oke, pesan yang tersirat ataupun yang ada di dalam video ini itu sangat-sangat besar sekali ya, pesan kepada kita, karena setia itu mahal guys. Seberapapun cinta kita kepada pasangan kita, sayang kita kepada pasangan kita, tapi kalau kita tidak setia, maka di situ akan ada hancur. Maksudnya kehancuran itu pasti akan datang. Akan tetapi kalau kita sudah setia, semakin cinta, semakin sayang, sama-sama menjaga komunikasi, tidak saling diam-diam, saling jujur dan lain sebagainya, maka itu akan menjadi keharmonisan dan kebahagiaan yang hakiki. Seperti itu. Nah, intinya adalah apabila kita ya kayak tadi kejadian tadi gitu loh kan, namanya juga manusia, kadang oh iya ya kok ini lebih ini. Kalau kita mencari kesempurnaan itu tidak akan kita dapatkan, tapi kalau kita mencari kebahagiaan ya dengan apa yang sudah kita miliki, maka itu merupakan suatu hal yang akan membuat kita bahagia. Intinya adalah bersyukurlah dengan apa yang kita miliki. Kalau kita tidak pernah bersyukur dengan apa yang kita miliki, maka kita tidak akan pernah bahagia dalam hidup ini. Oke, itu saja kesimpulannya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe apabila teman-teman suka dengan video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.